Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bunda Ayu. Pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana sih cara membuka aura wajah menurut Islam, yang mana jika Anda mempraktekkannya dengan benar, insya Allah bisa membuat wajah Anda semakin cantik menawan. Namun sebelum saya membahasnya lebih lanjut, Anda bisa catat terlebih dahulu nomor konsultasi saya berikut ini. Berbicara tentang buka aura, di Indonesia ada banyak sekali metode atau cara membuka aura, khususnya buka aura wajah. Hanya saja hampir sebagian besar metode atau cara buka aura tersebut biasanya ada unsur mistisnya. Ya, mulai dari buka aura dengan pasang susuk, buka aura dengan benda-benda bertuah, sampai ada buka aura dengan melakukan laku tirakat yang melibatkan jin atau kodam dalam prosesnya. Tentu hal tersebut sangatlah berisiko dan tidak aman, terlebih dalam jangka panjang. Itulah mengapa pada video kali ini saya sharing tentang cara membuka aura wajah menurut Islam, yang insya Allah lebih aman serta tanpa risiko. Dan wajah Anda pun insya Allah akan memancarkan aura kecantikan atau inner beauty yang alami. Lantas bagaimanakah cara membuka aura wajah menurut Islam? Yang pertama adalah menjaga wudu. Ya, tidak dipungkiri bahwa dengan berwudu, wajah kita akan senantiasa cerah dan berseri-seri. Terlebih, jika kita mampu menjaganya, maka wajah kita akan senantiasa memancarkan aura yang positif. Nah, yang kedua adalah menjaga sholat 5 waktu dan sholat malam. Insya Allah, jika Anda bisa melakukannya setiap hari secara istiqomah, wajah Anda akan memancarkan aura dan nampak bercahaya. Bahkan tidak hanya cantik, insya Allah Anda akan nampak awet muda. Nah, yang ketiga adalah senantiasa bertasbih, zikir, bersolawat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika Anda istiqomah, maka wajah Anda akan senantiasa memancarkan aura positif dan menarik simpati banyak orang. Dan supaya usaha batin Anda untuk membuka aura wajah lebih maksimal lagi, maka Anda bisa berzikir dan bertasbih menggunakan tasbih berkah Asmaul Husna. Insya Allah, energi dari tasbih Asmaul Husna ini akan senantiasa membantu menyelaraskan energi positif pada tubuh Anda, khususnya dalam membantu membuka dan memancarkan aura wajah dan aura kecantikan Anda. Baik, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada Anda semua. Dan semoga Allah itu selalu memberikan atau memberkahi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video saya berikutnya.